siapapun adanya Kisanak, segera serahkan peti itu. Maafkan kami, Kiai. Restu Aji, jaga peti ini. Ya, Den. Iya! Dari peti ini harganya akan banyak membawa masalah. Betul, Den. Bila banyak orang yang memperebutkan, pasti korban akan berjatuhan.
Kurasun. Rampes. Mari, silakan, silakan. Ini tidak. Ayo. Ini Bu, satu. Terima kasih. Berapa? Baik ke saja, Mbok. Kok, sekarang. Ayo. Walu laku, sudah pulang, Mbok. Mana lagi? Lu mau ngara lu, yo. Pulangnya, Mbok, jalan. Ya, ayo. Ayo, sudah boleh, yo. Ayo, pulang dulu. Tolong bawa lain, kuy. Ya, bentar ya, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Ya, ya, ya. Mbok. Tuh keranjangnya di bawah, kenapa? Mbak, keranjangnya ketinggalan. Ya sudah, bawa situ. Keranjangnya satu kok. Kemana perginya orang itu? Bagaimana? Enak dadanya ya? Hah? Denok? Ya? Siapa saja tamu yang datang ke sini selama seminggu? Tidak ada yang khusus. Cuma pedagang-pedagang keliling saja. Apakah tidak ada satria atau pendekar yang minta dipijat? Belum. Belum ada, Nyai. Siapa? Saya, Nini. Oh, Batur. Ada apa, Tah? Ada tamu. Nini ditunggu. Siapa tuh tamunya? Tadu Bodol dan teman-temannya. Ya sudah. Siapa Randu Bodol, Denok? Orang alasan. Suka semaunya saja. Tapi itu semua hanya kadang-kadang saja, Raden. Maksud Kibismo? Ya, kalau ada gegeran. Seperti halnya Majapahit yang menjelang runtuh. Biasanya kan terus banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan. Kami yang di sini mendapat untung karena banyak yang melintas dan bermalam. Raden, ada kabar. Majapahit itu bisa selamat dengan tumbal kelima mustika. Tapi mustika itu hilang di jalan. Mungkin ini sudah nasibnya Majapahit harus hancur. Den, semua bekal sudah siap, Den. Ah, bagus. Besok sore kita berangkat. Iya, Den. Loh, Raden mau kemana? Ke Majapahit. Sekarang kami mudar dulu. Oh. Mari. Mari. Lari dari sana. Ini kok mau ke sana? Ah,
banyak, makanya dihabiskan. Maaf, Den. Ada makanan yang lebih enak di luar. Kalau mau melihat ya silahkan. Ya, Den. Terima kasih, Den. Terima kasih, Den. Teruskan. Ya, lanjutkan saja. Iya, kalau mau belajar ilmu kanuragan, nanti saya ajarin. Ilmunya pernah diadu? Beberapa hari yang lalu. Kami berhasil menyelamatkan pusaka Mojopahit. Bu Gundal yang mencoba merampasnya, tewas sebelum menyentuhnya. Benda itu tersimpan dengan aman. Dan besok kami akan mengantarkannya. Disimpannya di mana? Di pinggangnya Den Brahmana. Pembayaran ini sudah termasuk nyawa kawanmu si gembul bodoh itu. Nah, pergilah kalian. Ayo.
Tidak semua keinginan bisa tercapai, Bu. Tapi tanpa keyakinan juga, Ibu tidak akan memulai suatu tindakan. Sebenarnya, Ibu melakukan itu untuk siapa? Antini, anakku. Tidak inginkah kamu menjadi anak Tumenggung? Nah, untuk mewujudkan semua itu, kita harus mendapatkan mustika yang dibawa oleh satria pengembara itu. Jadi harus ada huru-hara, harus ada korban lagi. Untuk mendapatkan itu, semua jalan harus ditempuh. Dan harus berhasil. Hutang nyawa ayahmu terbayar, dan kemuliaan pun didapat. Tugasmu sekarang adalah menyampaikan siri pinang ini. Sebagai ucapan terima kasih Ibu. Bendo yang bisa menjadikan sayanya Tumenggung. Eh, jangan begitu, Nyai. Seta kumbang gelar naga geni juga bisa. Bisa. Bisa saja. Tapi tanpa karisma. Loh, itu kan karena Maesa Putra Kinasi Eyang Guru. Kalau ilmu, aku lebih unggul. Ilmu apa yang kau bisa banggakan? Kalau ketiga murid andalanmu bisa dikalahkan dengan mudah. Weh, weladalah. Rupanya rumput teki itu ingin tumbuh menjadi ilalang yang tajam. Tapi kalau Kiai tidak berhati-hati, ilalang itu akan memutuskan lehermu. Tapi kalau itu terjadi, di mana lagi akan kugantungkan cita-citaku untuk menjadinya itu mengku? Nyaimas. Sabar, Kiai. Nyaimas. Aku akan menjadi Tumenggung untukmu, Nyai. Tanpa mustika di tangan, semua itu hanya mimpi. Nyai. Di situ saja, Kiai. Aku ingin menyenangkanmu, Nyai. Ingin membahagiakanmu. Boleh. Kalau Kiai membawa mustika dan kepala Brahmana kemari. Sanggup, Kiai? Siapkan kuda. Sampurasun. Rampes. Radenkah yang bernama Brahmana? Benar. Saya Brahmana Manggala. Silakan Nimas Ayu. Maaf, Raden. Dari ibu, sebagai tanda persaudaraan dan terima kasih. Apakah yang telah kutanam hingga berbuah semacam ini? Semalam Raden telah menyelamatkannya. Terima kasih. Terlalu besar penghormatan ini. Ah.
Mas Ayu ke dalam. Ah, saya permisi dulu. Terima kasih nih Mas Ayu. Dan sampaikan salam hormat saya pada ibu. Iya. Anak muda. Cah cilik. Serahkan mustika itu. Kau belum pantas memilikinya. Maaf ya, kita belum saling kenal. Keperluan apakah gerangan hingga membuat Kiai datang ke pondokan ini? Thank you.
anjing. Hei, Mas Ayu. Maaf, Raden. Saya hanya ingin membayar hutang. Duduk ini yang kami bina. Jangan sampai terganggu oleh kehadiran Raden. Dua kali sudah kami saksikan keributan yang berkaitan. Hal seperti ini tidak boleh berlarut-larut, Raden. Saya mengerti, Ki Bekal. Maaf. Kami masih punya keluarga yang harus dilindungi. Ya. Walaupun perlindungan di dukuh ini tidak begitu baik. Kami permisi dulu. Baik. Ayo kita pulang. Raden, saya siap membantu bila dibutuhkan. Terima kasih, Ki Wismo.
Putri Ayu. Estu Aji. Putri Ayu. Estu Aji. Maaf, Den. Di mana Nyai Ayu? Perempuan itu. Iya, di mana dia? Nyai Ayu. Setiap kali aku didekati, pasti aku pingsan. Dedemit barangkali, Den. Apa maksudnya? Syukurlah, Nyai Ayu. Anakmu Antini telah lama menantimu. Jeleng Kewang, kalau aku jadi Tumenggung, saya akan jadi menantu Tumenggung Randu Bodol. Antini! Nyai Ayu, kita berdamai saja. Anakmu aman di tangan Jeleng Kewang. Tinggal kita berdua yang merestuinya. Dan Nyai Ayu akan segera menjadi istri Tumenggung. Kalian belum mengenal siapa aku. Begitu juga dengan gurumu yang bodoh itu. Aku akan mengabdi padamu. Bagus. Anakku memberimu hidup. Aku tidak. Ayo melawan. Ayo. Jangan menyerah pada perasaan. Ibu tidak pernah mendidik anaknya menjadi seperti itu. Laki-laki memang punya kodrat untuk berkuasa dan memimpin. Kita juga punya kodrat. Kita punya keindahan yang bisa dipakai untuk membeli kekuasaan yang dimiliki laki-laki. Paham?
Rupanya keras juga hatimu. Kau lebih suka menderita. Mungkin terlalu besar keinginan ibu. Tapi ibu tidak ingin nasibmu seperti ibu, nak. Ampun, ibu. Ibu tutur saja kepada Ananda. Tetapi tidak terlihat hal-hal yang baik dan indah tetap dalam tingkah pola ibu. Alirkanlah isi hatimu, nak. Jangan kau simpan. Agar pada saatnya nanti tidak akan menjadi air bah yang dapat menyapu habis kita. Ananda tidak dapat menuruti kemauan ibu. Maafkan, Bu. Terasa pedih dan tajam ucapanmu. Ku terima, nak. Belajarlah lebih banyak untuk memperoleh ilmu. Kalau perlu, untuk berilmu kamu boleh mencurinya. Kamu memang sudah dewasa. Sudah semestinya kamu mampu mengatasi persoalanmu sendiri. Saya siap, ibu. Satria itu. Hamba tidak tahu kemana perginya. Orang itu telah mencuri mustika kelima milik Majapahit. Orang itu harus dihukum mati. Siapa ini? Ayo jawab!
Jawab! Baik. Kami akan mengejar satria itu dulu. Tapi kalian tidak ada yang boleh pergi dari tempat ini sebelum aku kembali. Dan Kiai Bekal sebagai jaminannya. Mengerti? Jaga mereka. Dan bunuh kalau ada yang melawan. Sekar Arum, sungguh sulit jalan hidupmu. Bermalamlah dengan tenang di pondok ini. Terima kasih atas kebaikan Kiai. Silakan. Silakan. Tapi sebenarnya, kemana tujuanmu Sekar Arum? Maaf, Kiai. Sebenarnya kami tidak ingin melibatkan Kiai dalam persoalan ini. Sebagai calon tumenggung, sudah kewajiban kita untuk saling tolong menolong.
terlalu jauh kita menyimpang dari rencana semula, Den. Jangan-jangan kita akan terlambat sampai di Layangkara. Memang terlambat. Tapi, Den, Istana Layangkara sangat membutuhkan Raden. Betul, Estu Aji. Betul. Keterlambatan tiba di Layangkara hanya akan merugikan kita berdua. Tapi keterlambatan menyerahkan mustika ini akan menyebabkan keruntuhan sebuah kerajaan, mengancam masa depan bangsa. Kita belum tahu peristiwa apa yang terjadi di sana, Den. Mencegah jauh lebih berarti daripada mengatasi atau memperbaiki. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat, Den. Memang sudah nasibnya perjalanan mustika itu hanya sampai di sini. Pasukan penjemputnya pun telah hancur. Tidak, Kisanak. Mustika ini harus melanjutkan perjalanannya. Tuaji, makamkan dengan layak. Kembali. Mengapa, Nyimas? Mengapa? Berteriaklah sekuatmu agar junjunganmu datang membantumu. Dan tampan, aku bersedia menerimamu sebagai pengganti suami dan anakku. Kau mempunyai nilai tambah di hatiku karena mustika itu. Aku akan melayani, aku
aku akan mengabdi tanpa pamrih padamu. Sumbing. Bagus cucuku, kau masih hormat padaku. Serahkan mustika yang kau pegang itu. Benda itu lebih berguna bagiku. Mohon maaf, Paman Guru. Mustika ini harus hamba serahkan pada Majapahit. Akulah yang akan menyerahkan setelah ku gunakan seperlunya. Agaknya kau ragukan paman gurumu. Raden! Raden! Jangan serahkan! Eswaji! Jangan berikan! Ya? Ya! Sehingga kau ingin membunuh cucuku.
aku menginginkan mustika itu. Dan untuk itu, aku harus menempuh jalan kekerasan. Jangan, Dinda. Cucuku sedang dalam tugas mencegah terjadinya perang saudara. Brahmana Manggala, Duta Kalima Mustika, Wewatikta. Aku pun bermaksud menyelamatkan Majapahit. Dengan mustika itu, aku bisa menjadi raja di sana. Tidak bisa, Dinda. Tabiatmu hanya akan membuat keruh jagad raya ini. Cari dan pilihlah yang lain, yang lebih sesuai dengan dirimu. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan. Ya! Mustika bukanlah untuk diperebutkan. Ia merupakan alat pemersatu. Karenanya biarlah ia raib untuk kembali lagi pada saatnya nanti. Lanjutkanlah perjalananmu sebagai Brahmana sejati. Sangat bersedih anakku. Ibu menerima keadaan ini. Jadikanlah semua ini sebagai cermin yang tidak boleh kau lupakan. Apalagi kau lagi. Maafkan hatimu, Bu. Anak muda perkasa.
segala putri kesayanganku. Lindungi. Ibu. Thank you.
Maaf, Raden. Saya hanya ingin membayar hutang. Terima kasih, Raden. Apakah Nyimas terluka? Tidak apa-apa. Raden telah menyelamatkan saya.